penting guys. Sekarang darahnya teman-teman, kita bersihkan dulu ya. Oke, ikut saya, kita bersihkan. Kita bersihkan dulu kerang darahnya. Kita bersihkan dengan itu. Masih hitam-hitam, kita bersihkan. Sampai putih ya. Kita tumpah lagi, ini masih keruh airnya. Kita tumpah lagi. Waduh. Oke. Sampai jernih airnya. Kulitnya masih hitam teman-teman, nanti kita pakai garam nanti ya, pakai air dingin. Nah, ini sudah bersih guys teman-teman, kita tinggal rebus saja, nggak perlu dimasak, digulai apa segala. Kita butuh nikmati yang alami aja, jadi kita rebus saja. Untuk menambah cita rasa ya cukup direbus saja, tambahin garam sama mixin. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, kita tunggu dia sampai mendidih. Oke teman-teman, inilah kerang darahnya.